Halo kawan semua. Nah, balik lagi ya. Kita ternak ayam ya, karena kemarin ternyata setelah 1 tahun kita main di entok, ternyata penyakit entok itu sulit untuk diberantas ya. Kalau entok kita sudah terkena satu virus, sudah tamat, sudah ternak kita nggak bisa diselamatkan ya. Intinya kalau entok itu sudah kena virus, apalagi virus mata biru, pasti sudah tebal semua satu kandangnya. Cuman padahal punya kita nggak kena ya, cuma tetangga yang kena, mungkin terbawa apa angin, makanya jadi kena. Kita selamatkan kemarin, sudah kita jual ya. Untuk kali ini saya ganti lagi ya, kita beralih ke ayam lagi. Ternyata ayam itu lebih tahan terhadap penyakit. Nah, ini kita gunakan ayam KUB ya. Ayam KUB, ini ayam KUB 2 dari langganan kita ya, Pak Mo Perba ya. Saya ambilnya di sana kemarin. Kita beli 6 betina, 1 jantan. Alhamdulillah di usia 4 bulanan ini sudah mendarat di sini ya. Ini sudah hampir 3 harian di kandang saya ya. Jadi untuk ada ekspedisi yang bisa sampai rumah ternyata, terus ongkosnya murah ya, 100.000 sudah nyampe di rumah dengan ayam sejumlah ini, 7, 1 jantan dan 6 betina. Ini sengaja kemarin saya nggak minta warna ya, pokoknya pilihkan saja yang prospeknya bagus, yang unggul, terserah yang jual ya. Kemarin saya sudah pasrahkan begitu. Alhamdulillah diberi seperti ini ya, semoga saja bisa berkembang dengan baik ya untuk ayam KUB ini ya. Ya, jadi kemarin setelah kita main entok ya, banyak langganan telur yang minta. Ya, dari alasan itu juga saya apa ya, saya beranikan, saya paksa kembali untuk kita beternak ayam. Kita sudah punya beberapa ayam ya, 2 jenis ayam. Ada ayam Elba, nanti ada yang saya beli di usia yang 1 tahun lebihan, kemudian ada yang masih 3 bulanan. Nah, nanti yang usia 1 tahun lebihan nanti kita jadikan indukan, kita ambil DOC-nya, nanti kita besarkan ya. Kemudian yang ini KUB, ini juga sama. Ini kalau sudah bertelur ya, kita jual telurnya, kemudian kita tetaskan dari telur-telur yang memang berkualitas ya. Kita sorter telurnya, telur mana yang memang layak ditetaskan, tidak semua telur langsung kita tetaskan. Itu apa nanti kita agar tahu hasilnya seperti apa ya. Nah, ini ayam KUB nya. Untuk besok saya videokan ayam Elbanya ya. Ayam Elbanya datangnya apa dari Gresik sendiri ya. Kemudian untuk yang ayam AKY tinggal jantannya saja ya, menyisakan 1 jantan, kemudian betinanya nggak ada sama sekali. Nah, ini posisi ayam KUB nya ya, di sini seperti ini. Ini usia hampir 4 bulan lebih ya. Ya mungkin kisaran 2 bulan lagi sudah bisa bertelur. Ya, semoga saja tidak ada masalah ya. Di sini kandangnya kita rombak seperti ini, kita yang kemarin, kandang kemarin kita sket lagi, kita loskan.
Jadi perbandingan jantan dan betinanya itu 6 betina dan 1 jantan. Nah, ini mungkin nanti saya besarkan ya, sampai saya kembangkan sendiri di sini. Wis, berawal dari sini lagi lah kita mulai beternak ayamnya, karena memang ayam itu lumintu ya, saya anggap lumintu. Kita bisa berharap sedikit penghasilan dari ayam ya. Meskipun sekarang harga jagung yang melambung tinggi, tetapi saya baru mulai beternak lagi ya, tantangan baru ya. Jadi kemarin saya beli ini dengan harga 75 ribuan ya, satu ekornya ini 75 ribu dikali 7 plus ongkirnya 100 ribu. Nah ya, saya anggap murah ya. Sudah di usia 4 bulanan ya. Kita lihat di pasaran yang lain itu ada yang 100, ada yang anus. Cari di sini saja, nggak apa-apa ya. Oke, ini mungkin pembuka dari video awal kita beternak lagi ya. Nanti kita tuliskan di sini modalnya seperti itu, 75.000 kali 7 ya, jantan betina harganya sama. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kita harapkan nanti sesuai dengan rencana kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.